أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami, di dunia mualaf. Perbincangan kali ini tentang kisah perjalanan seorang aktor ternama Bollywood, namanya Salman Khan, menjadi perbincangan hangat netizen setelah digigit ular yang berbisa. Beruntung bintang film Bajrangi Baijan ini bisa selamat. Kendati begitu, kabar Salman Khan digigit ular ini tetap bikin netizen khawatir. Tak heran sosok mantan kekasih Katrina Kaif ini memang punya popularitas yang tinggi baik di India maupun di Indonesia. Nama asli Salman Khan adalah Abdul Rashid Salim Salman Khan. Dia merupakan kelahiran tanggal 27 Desember tahun 1965 dan menganut agama Islam, dan ayahnya beragama Muslim sedangkan ibunya beragama Hindu. Film yang dibintanginya juga selalu melejit di pasaran. Selain punya bakat akting yang luar biasa, Salman Khan tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya di Elphinstone College. Dia dikeluarkan dari kampus di tahun kedua. Hal itu lantaran sang aktor terlalu sibuk di dunia akting dan tidak punya waktu buat kuliah. Salman Khan juga dikenal sebagai aktor yang dermawan. Meski punya banyak kontroversi, dia mendirikan yayasan yang berfokus membantu masalah kesehatan, pendidikan serta pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang lebih menarik lagi, di usianya mencapai 56 tahun, Salman Khan masih betah sendiri. Dia belum menikah, padahal Salman Khan sempat menjalin hubungan spesial dengan deretan artis ternama seperti Aishwarya Rai, Katrina Kaif, Somi Ali dan masih banyak lagi, namun belum berjodoh. Bagaimana tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.